bangunin si Panji karena ada panggilan rescue katanya besar. Iya, biar nungguin nyawa dulu deh. Nungguin nyawa dulu. Nungguin dulu. Gimana, cuci muka dulu lah biar ini. Udah. Udah. Ayo. Ayo. Ya udah, pakai sepatu, siap-siap. Oke, yuk kita berangkat, berangkat. Pelan-pelan. Si belum ngumpul nyawa nih. Pelan-pelan, biar dipegangin nih. Aduh, ampun. Gerabak jam segini nih. Gimana lokasinya? Ada di nanti di Sherlock put. Eh, awas jatuh, Pak. Di kelopak gitu lumayan benjol. Wah, enak sekali tidur. Aduh. Mumpung di sini jadi sama Raja Rescue lah, mumpung pas pula malam nih. Kita lagi mau rescue teman-teman, ikut Bapak Amar Pede. Gila. Gua lagi tidur di kepala keprak masih. Ngomong di sini. Oke. Okay. Ini demi membantu masyarakat ya. Yes. Betul. Oke. Di apa? Rumbai. Oh, daerah Rumbai. Rumbai. Apa katanya yang masuk? Piton. Wih, katanya gede. Orangnya kan takut gimana? Iya. Kalau malam biasanya gitu. Malam udah mau hujan soalnya kan keluar dia. Sering banget di sini ya. Waduh, kalau piton banyak konflik banyak. Ini simpangnya, simpang yang ringin itu bang. Belok mana bang? Kiri bang. Yang ada tulisan Cafe Dinda nih. Ya, ke kiri ya bang ambil. Ke kiri ya bang ya. Sini mas. Mampir depan tuh mas. Mampir depan ini. Depan tuh. Lumpur. Sebelah kiri. Ah itu saya center bang. Cuma. Iya. Berarti ini jeblos nih. Hah? Terus kanan, bawah kanan dikit. Terus bah, baru kiri. Nah, dalam itu jeblos. Mana kamu ya? Itu di bawah. Itu orangnya nggak tahu di mana. Ini aja kali ya. Anjir jeblos. Muncul. Meluncur lagi. Kita udah sampai di lokasi. Ada dua. Enggak, mana? Sekarang udara mana? Rumah enggak, Bang. Besar. Lumayan lah, nampak ekornya itu besar nih, nampak tadi gua masuk rumah mancur. Assalamualaikum. Mau panji? Iya, Pak. Bang, sehat, Pak. Eh, jangan nengok di TV aja, nengok Abang. Makasih banyak, Pak. Kalian tak bawa mumpung di sini. Lagi tidur saya, Pak, digubrak-gubrak sama dia, Pak. Iya bang, ada ubur masuk bang. Kering pak, jadi ini pak. Ini baru bang. Oh banjir bang. Ya itu hujan, tadi dari mana masuknya bang. Ini dalam bawah rawa? Danau. Oh danau, oh iya. Oh iya, nyasar ya. Hujan keluar ya, masuk ke rumah. Ada anaknya. Yang ini anak kecil, anak kecil ini ya pak ya. Iya. Itu katanya pak, tadi mau masuk rumah mandi ini. Dalam mana bang? Ini di dalam bang, kamar mandi. Iya di belakang. Iya bener danau. Iya bu. Kapan mandi? Iya pak, sudah tinggal kan, jadi yang tetap pijak malah ya tadi. Pak ekornya di sini. Ekornya masuk ke situ. Masuk di sini. Oh sini. Dia masuk ke situ, masuk ke dalam. Apa masuk ke sana ekornya? Iya, udah masuk. Ke sana. Berarti badan di dalam kan? Iya. Tinggal ekornya aja di sini. Masuk juga. Gelap. Oh itu abang tutup tuh WC. Iya. Tadi kan ngapa apa lempar?
Biar nggak masuk ke kloset? Iya. Aku masuk gitu aja bang. Ini apa sebelah nih bang? Ini rumah kosong nih bang. Nggak tahu deh sebelah masuk yang gini, ini mungkin ya. Enggak bisa jadi masuk bang. Ini kan bisa longgar. Oh iya lewat sini. Boleh rumah kosong? Sebelahnya kok jalurnya. Jalurnya. Tapi kelihatannya besar tadi bang. Besar. Ujung ekornya sini ya. Ini lubang nih. Enggak ada lubang lagi. Enggak. Halo, Bu. Woi, itu dia. Ada mesin cuci. Ada mesin. Iya. Wih, besar. Gede banget. Ya ini. Oh, melingkar gitu. Iya, ini di sini. Sini dulu. Kemana konekan kabel? Enggak apa-apa. 3 meter aja. Itu aja, Mas. Belakang. Oh, ini, Pak. Bro. Hah? 3 meter ada kayak gitu. Ada 3 meteran lu. Gede banget. Tunggu. Sapu ada. Sapu, sapu. Rumah bang ini banjir nih air dari atas tadi hujan lebat. Pas pas sapunya pendek. Masih juga dengan aksi ini berada di sini. Iya lah sih bang. Kegeser. Geser tuh. Aduh kegeser. Kepala itu mana kepala? Ada sapu lagi ya pak? Atau apa gitu? Ada kelabang juga ya. Gak bedain aja dulu bro. Bedain dulu. Celan single ya? Ya. Satu, dua. Hancur langsung ya. Oke. Gede mas. Ini badannya bro. Hai hey, bos. Palanya. Palanya kena. Sapunya kurang panjang, Bang. Panjang. Wih. Bisa itu. Masuk tangkap aja kali ya? Iya. Bawa keluar. Tangkap bawa keluar ya udah. Sampai. Iya. Ntar gue bantuin pegang badan. Pas melilit deh soalnya pasti. Udah pak. Pak, ini kejepit. Gak enak mau kesini kejepit ini. Kejepit ya. Silahkan bapak. Sini ya sapu. Oke. Iya. Awas, gesek. Badan pak. Oke. Awas. Iya. Kuat banget. Kamu dia langsung. Apa dilihat? Yang penting ekor jangan pendek atas nih. Iya, awas hati-hati. Ekor injak nih. Enggak keluar deh. Udah ngelihat, guys. Jalan sambil nginjak badan. Ayo, ada danau dalam situ. Nah, ini 4 meteran gede banget ini. Mantap tuh. Nanti kulatus piton sebesar ini bisa makan orok ini. Kambing. Anak iya. Kecil takutnya. Abang ada anak kecil kan? Ya, untuk. Itu. Wah, untuk tadi enggak rekam mandi. Jadi kalau informasi buat masyarakat, ular yang udah bisa makan manusia itu adalah ular yang kepalanya itu udah hampir sama dengan telapak tangan manusia itu sendiri. Ini masih belum bisa makan sita, belum. Belum. Tapi kalau anak kecil masuk nih. Masuk kok bener-bener dipaksa ya. Ngelawan dulu. Iya. Ini badan pijak, ekor. Ini dia punya mulut yang besar sekali. Enggak lah, dengan gigi agripa yang berderet, menjajar.
sekitar 150 buah ya, 150-an gigi. Iya, gigi. Gila, gila besar banget. Ini apa nih, Mas? Ada karung? Ada karung enggak? Enggak ada. Ada karung. Eh, wes lawan, wes. Ini ular segede ini enggak bisa nangkap sendiri, teman-teman ya. Iya. Enggak boleh nangkap sendiri karena ular sebesar ini tuh misalnya dipegang leher, ini kan badan pasti bakal naik ke atas. Lilit. Lilit. Jadi kalau udah sampai di leher, wah itu bahaya. Ancaman ya, kematian sangat tinggi ya. Karena dia bisa ngunci ekornya sendiri. Jadi lilitannya itu ngunci ekornya. Nah, itu susah dibuka kalau misalnya sendirian. Itu dia nih ularnya berhasil kita evakuasi bersama Kang Panji di salah satu rumah warga. Tadi hujan lebat ini udah gerimis, ularnya masuk kemungkinan bisa dari danau ataupun dari rumah kosong sebelah. Ada. Emang kosong? Iya kosong. Barang-barang nggak kepake banyak? Banyak lah, kayak kayu apa tuh. Nah, kalau bisa dibersihin aja bang. Oh iya. Dibersihin yang nggak kepake, kayu dibersihin. Karena memicu masuknya ular ke dalam rumah. Bobok tikus itu loh, ular iya, masuk ke rumah. Nah itu. Kucing juga sering di tengah itu. Ah iyalah. Dia nyari makan satu dia masuk ke rumah ini. Nyari makan. Woi, besar lo. Besar ya, kuat. Berat. Ayo. Ini kita bawalah. Aku bawa bang ya. Oke bang, makasih. Makasih bang. Banyak tidak menghubungi ular, sudah menghubungi Amar. Ini diamankan biar nggak mondar-mandir sini lagi ularnya. Kita lepasin tempat yang aman bang. Mantap bang. Ini kita mau cari karung dulu ke atas. Kita naikkan ke mobil. Yuk, naikkan mobil yuk. Masya Allah, beratnya ini sekitar 15 atau 20 kiloan, mungkin lebih 30 kilo bisa ini. Berat banget teman-teman. Gila, ngantuk gua langsung hilang. Iyalah. Seru banget. Nangkap ularnya gede. Itu ular kayaknya dari danau deh. Di sekitar sini kan masih apa ya, banyak rumah kosong. Terus jadi banyak semak-semak juga. Dan dekat air. Dekat air, jadi memang habitat yang ideal buat mereka. Seru. Ini kenapa ini? Lumpur-lumpur. Mobil. Jalannya juga ini ya, masuk ke dalam banget ini. Dalam. Sini memang banyak ularnya. Oh iya mas? Banyak, kadang kalau malam suka melintas, jadi nggak ada yang berani kan. Jadi ditungguin sampai dia lewat. Iya. Kadang dilempar kayu batu. Baru lewat itu? Baru lewat. Tapi gini habis hujan kan. Berarti kalau rescue tuh nggak mandang bulu, nggak mandang waktu ya? Nggak mandang waktu, selagi subuh juga. Subuh berangkat dari jam 4, jam 2. Gas lagi masih bisa kita gas, kita gas. Karena mereka juga nggak berani ngambil tindakan semena-mena kan, ya, resikonya tinggi. Ularnya juga gede, nggak mungkin dia ya. Abang itu sendiri, sisanya ya. Perempuan ya. Semua. Iya benar. Gue lagi tidur guys, bangunin nanti ada laporan. Kita udah 3 hari di sini nungguin, beneran nunggu 3 hari momen. Ya taunya bener ada King Cobra, masih belum ada kesempatan ya. Kalau King Cobra kata bang itu sering lewat, cuma belum kesempatan sih. Belum pas waktunya. Karena lewat-lewat aja, udah lewat hilang ya. Iya. Semak banget gitu kan. Ya kemarin katanya sempat ini, ada yang kawin di bawah rumah tuh. Iya ada. Rescue? Ada, ularnya masih ada tuh. Oh masih ada di base camp? Masih ada di base camp. Oh iya. Kawin dia. Kasih mas. Di bawah rumah. Wah ya punya rumah panik juga. Nelpon deh, rame di situ. Ukurannya induknya gede gitu. Jantannya kurang lebih 3 meter, betinanya 2 meter setengah. Seru ya, jalannya habis hujan bahasanya biasanya ular akan ke aspal jadi panas dia. Iya, pasti. Kadang ada ular yang ini juga ketabrak mobil. Kegilas. Banyak banget. Banyaknya ular apa yang jenis-jenis apa, Mas? Piton, dipong. Wih. Kobra. Uh-huh. Ya ada kadang ada cincin emas, koras, ular kopi lainnya ada. Masuk ya? Apa tuh? Mana? Ini depan nih. Otos, ular. Nah ular. Ini ular nih. Nah, okay, yang nyebrang jalan. Biar jelas. Nah, kayak lampu. Tuh. Itu dia. Itu belang tuh. Ya. Ini ular nih. Nyebrang. Boiga dendrophila pak, mantap sekali. Iya. Oh iya. Melanotanya ini Sumatera punya. Boiga dendrophila melanota. Iya.
Ini kalau hujan, teman-teman, biasanya mereka keluar dari hutan, turun untuk nyari panas nih, nyari hangat. Ini aspal lebih hangat daripada daerah dalam hutan sana, sehingga dia memerlukan panas ini untuk menyeimbangkan suhu tubuhnya. Ini lagi tenang, lagi anteng banget nih kalau misalkan kita ganggu. Dari ekornya dia bakal terus terancam dan ya, biasanya nyerang. Eish, kaki, sini bos. Nah itu dia. Nah, tadi tidur berarti, cuy. Tadi tidur, woi, sini guys. Woi. Gila, mulus banget, mas. Woi, mulus nih. Gak tahu ya. Iya, mulus, ya, mulus ya. Serius. Ini ular yang gak kena parasitnya, berarti habitatnya bagus di sini, mas. Gemuk badannya, gemuk. Gemuk, gemuk, gemuk. Jadi ular cincin emas ini, waspada lidahnya itu diberi nama juga julukan Godring Cat Snake atau ular mata kucing, ular cincin mata kucing. Nama lokalnya diri ular tiung. Ular tiung. Ular tiung. Nah, kalau orang mancing yang mancing malam suka dideketin ular ini. Kalau misalnya posisi ularnya lagi deket sama yang tukang orang mancing. Karena mereka dia deketin ini orang yang rokok. Lagi ngerokok, ya. Obor, api, senter, ya. Sesuatu yang panas. Iya, jadi hangat. Termasuk dia ini ke jalan raya juga sama asalnya. Ya. Ini hangat kan soalnya. Nah, kalau di Jawa itu kebanyakan yang suka kita jumpai ketika lewat di aspal itu adalah ular jenis gibuk. Oh, Rhodostoma. Rhodostoma, makanya di Viper. Waduh, itu bahaya banget. Di sini jarang ya ada ular Viper gitu. Kalau di sini Viper paling banyak Waggler. 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 Kebanyakannya Waggler ya. Waggler paling banyak. Apalagi di Waggler Store itu banyak pilihannya. Woi, ya. Ada topi, jaket, sepatu, celana. Ya, bagus-bagus lah. Mereka ini bisa tumbuh sampai berapa panjang sih, mas? Kalau yang aku pernah dapat itu nih. Bisa setengah meter tuh udah gede banget itu. Katanya salah satu cincin emas terbesar di dunia ya. Maksudnya jenis Boiga Melanota ya. Melanota Sumatera. Iya. Oh, gede banget ini. Jawa kan enggak terlalu bisa gede. Kalau dia bisa sampai 2,5 meter kabarnya. Bisa 2 meter tapi jarang. Jarang. Nah, tapi pernah nemuin. Ada 1,5 meter udah wah gede banget kalau misalnya makannya banyak ini. Makannya apa aja di alam biasanya kalau Melanota? Burung. 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 Oh. Tapi kemarin pernah ada yang masang tajur ikan. Aha. Untuk apa ikan toman. Aha. Kan dikasih umpan ikan hidup. Aha. Dimakan sama dia tajurnya. Berarti kan dia makan ikan. Iya, berarti dia berenang juga ke bawah juga ya. Berenang dia. Mungkin banyak yang nggak percaya, tapi amat temui di lapangan kayak gitu, ada. Coba saya penasaran sama ular eksotik yang satu ini. Jadi ini Boiga Melanota, teman-teman. Ular cincin emas. Hei. Dan apa merupakan jenis atau spesies ular yang sangat cantik sekali. Di mana kalian bisa lihat mereka lidah waspadanya itu. Lidah waspadanya menjulur-julur. Tadi kena gigit. Jadi intinya jenis ular itu semuanya bahaya karena kalau misalkan dia gigit bisa melukai dan mencederai, bener nggak mas? Iya. Nah sisanya bonusnya itu adalah ular-ular yang punya racun. Mereka menyerang dengan gigitan dan menyuntikan bisa. Seperti ular yang satu ini menengah kalau nggak salah ya? Menengah. Tapi kalau untuk di Riau orang takut banget sama dia. Oh, karena ya? Kan ceritanya hanya katanya. Gitu. Jadi dari mulut ke mulut kalau ular ini sangat mematikan. Padahal kan enggak. Oh gitu. Di Riau gitu. Riau dan sekitarnya. Pada takut semua sama ini. Berarti sama kayak halnya kasus di daerah Sopeng di Sulawesi Selatan sana. Ada Boiga Gimisenta. Ya. Boiga Dendrophila Gimisenta yang blacknya full. Black Boiga. Gathering. Black Boiga. Itu mereka anggap di sana ular itu adalah ular yang mematikan juga. Padahal ya, enggak. Tapi kan berbisa tetap ya mas. Berbisa. Dan anehnya nih teman-teman. Ada golongan-golongan tertentu manusia yang terkena gigitan ular ini efeknya itu sangat parah. Bahkan sampai lebam bengkak kayak nekrosis. Ada juga yang kena gigit ular ini itu justru enggak apa-apa. Cuma lecet aja, bekas gigitannya aja. Kayak gitu. Cuma kalau lihat dari serangannya
gigitan Boiga Gibisenta ini lebih kuat dan lebih cepat serangannya daripada Derovilla Jawa. Tadi saya lihat yang Mas Topi, Mas Amar, cepet banget. Belum, nggak bisa narik ya, diterjang. Berarti dari sisi speed dan ketahanan tubuh juga dia lebih kuat daripada yang di Jawa sana ya. Sehat banget nih. Tapi kalau misalkan terus di sini bisa kegilas motor atau kendaraan, karena kan orang nggak semuanya berani kayak kita. Gimana kalau kita pindahin aja ke situ? Iya, yuk, Mas Amar silakan. Kasihan kalau ini, bos. Nanti kamu keinjak mobil di sini ya. Ular ini adalah ular yang berguna untuk ekosistem, mengingat mereka adalah predator untuk tikus, pohon, burung, dan ini harus dijaga kelestariannya. Oke, kita pinggirin sana, sini. Dipinggirkan saja ya. Nah, ular ini aktifnya malam hari. Kalau misalnya siang dia suka tidur di atas pohon yang di bawahnya itu air. Jadi kalau misalnya diganggu, betul, langsung terjun air dia. Iya bang. Ular. Iya, lihat ular pak. Oh. Ular tiung. Apa? Iya. Kita mau pindah sana. Coba pindah kan? Iya. Iya lah. Iya. Iya pak. Iya. Jadi pak. Yuk. Dah. Di situ kayaknya akan lebih baik untuk ular ini. Yuk. Lah, oke, boy. Luar biasa nih. Mantap. Mantap Riau. Memang habitat di sini masih bagus ya, Mas ya. Wah, masih banyak. Luar. Pokoknya kalau herping di Riau tuh asik sebenarnya. Oke, guys. Saya Panji Petualang, mewakili Amar PD. Ini kayaknya waktu yang singkat. Saya udah 4 hari di Riau dan masih banyak urusan yang harus saya kerjakan di tempat lain. Dan terima kasih buat Mas Amar, ya. Sehat selalu Mas Amar dan tim. Amin. Sukses selalu, semoga makin terus berkembang channel YouTube-nya. Amin. Jangan lupa di subscribe Amar PD guys di sini dan di follow juga Instagram dan media sosial Mas Amar lainnya. Jangan lupa doain kita supaya sehat dan kita juga akan mendoakan sebaliknya untuk kalian. Doa yang sama buat kalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.